Anggota geng motor yang menjarah toko pakaian di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Barang bukti sejumlah pakaian dan senjata tajam disita polisi. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polresta Depok menangkap 27 pemuda yang menjarah toko pakaian di Jalan Sentosa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Para pelaku ditangkap di dua tempat berbeda di kota Depok. Selain menangkap 27 anggota geng motor, polisi juga menyita sejumlah pakaian hasil jarahan, senjata tajam, dan 6 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Mereka kalau kita sebut adalah berandalan bermotor. Ya, berandalan bermotor yang cenderung melakukan tindak kejahatan. Baik kejahatan pencurian, kekerasan, maupun pemerasan. Dan juga terjadinya tawuran antar komunitas.